Assalamualaikum, sampurasun teman-teman. Aku Anida. Aku Aya. Aku Teteh. Aku Adi. Jadi di video ini kita mau review masker lagi. Nah, masker kali ini adalah masker dari Himalaya. Himalaya. Gimana maskernya, Dek? Tangan Tete. Oke, masker Himalaya nih. Ditunjukin. Tunjukin. Ini kelihatan nggak? Udah kayak youtuber-youtuber gimana gitu ya? Jadi sebelum kita coba, Teteh mau cerita dulu sedikit nih tentang masker ini. Di akhir tahun 2019, Teteh pernah pakai ini, Teteh pernah beli ini. Itu kalau gak salah harganya itu waktu itu 35 ribuan. Beneran, waktu itu ya harganya 35 ribu aja. Terus kemarin kenapa Teteh mau coba beli lagi? Soalnya kemarin Teteh lihat di salah satu video di TikTok, dia kayak mengeluarkan keluh kesahnya kalau sekarang harganya itu udah mencapai 80 ribu. Ini 80 ribu? Iya. Nah, tapi kamu beli berapa ya? Dengerin dulu, makanya dengerin dulu ceritanya sampai selesai. 80 ribu, makanya kan Teteh jadi penasaran. Terus waktu itu emang Teteh sengaja ke Indomaret sama Alfamart, ternyata barangnya emang udah gak ada. Bukan udah gak ada, waktu itu mungkin di Alfa sama Indonya itu kosong. Emang lagi kosong, makanya Teteh gak nyari lagi gitu kan. Terus cek-cek juga di Shopee, ternyata emang harganya 79.900. Ada toko yang mematok harga segitu ya, dengan ukuran yang sama 100 mili liter kali kalau ya 100 mili. Harganya itu 79.000. Nah, kemarin Teteh tuh nggak sengaja, niatnya sih ke Alfa buat beli minum doang, sama beli es krim waktu itu ya. Kamu nggak ngerti. Waktu itu terus lihat-lihat, ternyata ada, pas dilihat harganya cuma 39.000, 38.900. Mungkin karena ongkirnya jadi mahal. Enggak, nanti Teteh cek di screenshot ya. Yes. Nanti ada di sini nih di screenshot. Nah, makanya enggak pikir panjang, ya udahlah beli aja gitu kan. Dengan harga 38.900 kalau situ. Berarti itu tahu enggak tahu ini stok lama, enggak tahu emang di Shopee waktu itu emang mahal gitu. Tapi sempat aku screenshot, memang harganya 79.000 kalau enggak sampai 80.000. Waktu itu. Ini di belinya di Alfamart, Dan itu satu-satunya. Iya, kalau facial wash banyak. Dan ini ternyata satu-satunya, udah enggak pikir panjang langsung beli. Takutnya ini kan udah expired atau kayak gimana. Pas aku cek juga ini masih Mei 2023. Boleh dilihat. Nanti lah difotoin kalau emang nggak kelihatan. Ternyata ini Mei 2023, jadi nggak pikir panjang, ya udah beli aja gitu. Sekalian kita review. Oke. Ini namanya Himalaya. Apa tadi? Purifying Deep Mask. Ini sebenarnya untuk membantu merawat kulit berjerawat sih, untuk perawatan yang berjerawat. Nah, kebetulan nih Teteh lagi jerawat nih, bisa dilihat nggak sih di sini jerawat? Gak kelihatan di kamera. Ini juga ada nih jerawat nih, satu. Aku juga ada kok. Dek, ini bahannya ada apa aja dan untuk apa? Hah? Komposisinya? Iyalah. Oh, untuk apanya? Masker wajah membantu mengatur sekresi minyak. Oh iya. Masker wajah membantu sekresi minyak. Sekresi. Sekresi minyak berlebih membersihkan pori-pori yang tersumbat dan merawat kulit berjerawat. Nimba terkenal dengan sifat pembersih dan antibakteri, dikombinasikan dengan kunyit dan multani militi. Menyejukkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, dan menjadikan kulit Anda cerah dan menjadi kulit sehat. Terus komposisinya ada aqua, kaolin, melia. Nah, gitulah ya.
Jadi ini yang 100 mil. Iya, yang 100 mil. Terus di sini juga ditulis kalau ini dari bahan utamanya nimba dan kunyit. Sini juga disebutkan membersihkan untuk kulit bersih dan menjaga agar kulit kita sehat. Kan tadi katanya nimba itu terkenal untuk sifat pembersih. Berarti ini membersihkan kulit kita yang kotor. Kayak di sini cara pemakaiannya, oleskan secara merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan. Hindari area sekitar mata, biarkan mengering selama 10-15 menit. Bersihkan dengan spons basah dan bilas dengan air dingin. Gunakan sekali atau dua kali dalam seminggu. Berarti harus rutin ya? Iya, harus rutin, nggak bisa supaya langsung hilang. Mana ada kan? Iya. Kita takut banget kalau misalkan ada masker yang langsung itu dipertanyakan sih. Itu dipertanyakan. Oke, kita mau coba. Ini bentuknya tube juga tuh. Oke, sebelum itu kita bersihkan dulu wajah kita dari make up. Oke, sekarang wajah kita udah bersih dari make up. Alhamdulillah belum itu loh. Udah bersih dari make up, kelihatan banget buriknya. Enggak sih, kita mulai. Kita pakai ini pakai tangan aja. Pakai jari aja. Karena kalau pakai kuas susah. Iya, soalnya ini bisa dibilang lebih ke mood mask ya. Jadi kalau mau pakai yang itu tadi kan, yang silikon bentuknya. Kalau ini kan enggak kuas. Jadi kita pakai tangan aja. Tangan kita udah bersih kok. Siap? Siap. Mulai. Oh iya, lupa dicentongin, guys. Ih, pipi Uti lihat tuh. Ya udah. Oke, sesuai instruksinya kita akan tunggu 10-15 menit atau sampai si maskernya kering. Bye. Bye. Oke, guys, ini udah 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Udah kering banget. Udah mau fotek. Fotek. Jadi sejauh ini gimana rasanya? Apa yang dirasain? Panas. Sampai sekarang panas. Padahal sih tadi emang dari awal pas ininya aja panas. Jadi panas, bukan panas banget ya. Jadi kayak apa ya, kayak anget-anget gimana gitu. Iya, tapi sekarang udah enggak ada yang ini loh, yang kayak nyigit semut udah. Iya, udah enggak ada. Jadi tinggal kita cuci aja dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti before after. Okay. Bye. Ini udah kita cuci. Barusan ini si air bekasnya itu kena ini sama pahit banget. Pahit banget. Serius. Jadi gimana rasanya? Udah itu. Tapi rasanya masih panas loh, Rog. Tapi di sini nih. Iya sih, masih kerasa. Enggak panas sebenarnya, jadi kayak anget-anget gimana gitu ya. Kayak anget-anget. Tapi gimana? Serasa bersih tau mukanya. Serasa semakin segar. Bersih kayak tinggal tidur gitu. Iya, pasti benar-benar sih rasanya, makin segar, bersih, dan kayak makin cerah juga sih, benar enggak? Dikit tapi. Tadi kan kusam karena enggak pakai ya, karena enggak pakai makeup juga kan. Nih, juga enggak pakai makeup kali. Hah? Ini kan kita enggak pakai makeup habis cuci dari. Tadi setelah. Oh iya, kayaknya transisinya gitu ya, setelah makeup, setelah pakai makeup terus dihapus. Kusam. Nah, udah di masker. Jadi ini loh, jadi kayak glowing lagi gitu. Bukan glowing lagi, tapi emang cerah gitu. Iya, loh. Sih, kayak lebih berseri bukan aja. Bukan putih loh, bukan. Cerah. Lebih cerah ya. Jadi kayak makin jadi berseri aja gitu kan. Tapi serius, ini jadinya segar, cuman emang kayak anget-anget gimana gitu sensasinya. Lembab lagi. Lembab kan? Enggak kering, ngeri ya, gak sih? Iya, enggak kering. Kan masker luar. Kerasa ini hangat-hangatnya, serius. Emang. Oke, jadi mungkin itu saja review kita dari Himalaya, masker Himalaya ini. So, next-nya mungkin akan ada review-review lagi. Kita enggak tahu akan review apa. Kalau misalkan ada rekomendasi, boleh di komen aja di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi.
dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you next video.